Allahu Akbar. 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 من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت الله أكبر ولله الحمد الحمد لله جماعة صلاة عيد الفطر 1444 هجريه semoga Allah senantiasa meridhoi, semoga Allah senantiasa memperkuat dari kita dalam ketakwaan. Komputer dari Kemlayan. Ini di acara sholat ini diselenggarakan oleh siapa ini? Oleh jamaah Pemuda Islam Baluwarti, juga dengan takmir Masjid Baluwarti, Sumbal Wardi. Diperkirakan bisa sampai berapa? Jumlah ya, kan ini karena di dua kali Idul Fitri, maka saya kira yang pertama ini mayoritas yang terbanyak di kota Solo maupun juga di depan Keraton Masyarakat. Insya Allah besok akan ada lagi penyelenggaraan sholat Id. Kita bisa berkunjung ini sekitar berapa jumlah pengunjung? Ya, kurang lebih antara kita bisa bernafas ketika kita bangun. Ini sudah rutin digelar di sini. Ini sudah rutin jadi agenda tahunan dari pihak Keraton, sangat merespon adanya kegiatan-kegiatan sholat Id. Seseorang yang dan juga Keraton juga merespon adanya kegiatan umat Islam yang ada di Baluwar. Dan tidak ada kata yang bisa dia sebut kecuali kata Allah. Warga besar La haula wala quwwata illa billah. Baru Allah kasih nafas yang tinggal kepada dia. Alhamdulillah dia ini suatu rekor yang baik yang paling lama dari yang harus kita sampaikan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Salawat wassalam teladan kita, contoh kehidupan kita, makhluk yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia itu sudah salihah, sudah merasa punya bekal terbaik untuk akhirat, sudah merasa bisa mendapatkan kenikmatan mutmainnah. Bayangkan ketika malaikat sakaratul maut, bayangkan ketika kelompok malaikat maut jemaah, bayangkan ketika kelompok malaikat maut jemaah hadir ke depan jemaah sekalian, hadir ke depan bapak, hadir ke depan ibu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Enggak afdal ibu salihah, tetapi keluarga dalam rumah kita enggak ikut soleh dan salihah. PR umat Islam akhir zaman ini adalah membuat semua yang dekat. Kekuatan kita untuk memuji Allah, kehebatan Allah kepada hambanya. Qul huwallahu ahad, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Allah itu Esa, Allah itu Esa. Kuatul akidah, pondasi utama keluarga muslim oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh-contoh paling dahsyat yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ketika Rasulullah SAW menyatakan ittaqillah, kita disuruh takwa sama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pada pagi hari ini saya kembali hadir ke Keraton Kasunanan Jakarta. Ada acara sholat Idul Fitri 1444 Hijriah yang ini adalah hari pertama karena hari kedua nanti juga ada sholat Idul Fitri di Keraton Kasunanan ini. Bisa ditakdir sampai 4 sampai
tapi 5.000 pengunjung satu atau jamaah sholat, dan ini adalah acara rutin yang digelar oleh jamaah pemuda Islam Baluwarti. Hari ini adalah bagian dari siar Islam di Baluwarti ini, dan sudah berlangsung turun temurun berlangsung lama. Baiklah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi ketika bertemu Allah.